Assalamualaikum. Balik lagi bersama gue Syarif Nagib. Nah, kali ini gue mau review Vespa Excel. Ini Vespa ya di samping gue. Excel ini rakitan tahun 2003. Plat asli Jakarta. Kondisinya masih original paint. Gue dapet di sekitaran Jakarta Timur. Baru-baru seminggu lalu lah. Aksesorisnya masih banyak yang orisinil, speedometer masih fungsi, indikatornya juga masih jalan, kayak jarum bensinnya, lampu-lampu bensinnya masih jalan, double starter udah nyaman, nggak perlu ngengkol-ngengkol lagi, switch double starternya juga masih fungsi, ini motor lumayan susah juga. Karena pembuatannya tahun 2003, unitnya terbatas dan banyak yang udah dikampak-kampak sih kalau Excel ini. Langsung aja kita cek kondisi unitnya. Jadi gini nih kondisi unit Excel 2003-nya. Tapi sebelum kita detail lebih lanjut, gue mau ngasih lihat stok yang ada di garasi gue. Ini kita masih punya PTS 100cc merah, PTS 90cc orange, ini ada Super 66, ada Yamaha Super Deluxe. Ini bisa kalian cek di IG, beberapa udah saya posting. Nah, sama ini masih kita siapin unitnya nih. Oke, kita lanjut ke topik utama. Kita mau review Excel 2003-nya. Check it out. Kondisinya begini nih. Ya, ini masih ada cat ori. Tapi di bagian bawah ini kayaknya udah pernah dispet sedikit. Kondisi mesinnya masih ori, nanti coba kita buka. CDI-nya tapi sudah rubah, bukan pakai tik. Tapi CDI tiknya tersimpan rapi ada. Nah, di bagian box ini nanti ada coret-coretan masih dari asli pabriknya. Ini juga masih ada nih. Nah, ini masih original coretan pabrik. Stiker-stikernya pun masih original. Double starternya on. Ini kondisi belakangnya begini. Cukup terawat sih, tapi ya nggak istimewa banget sih ini. Kita coba buka bagian mesinnya biar lebih enak. Ini rapi. Magnetnya masih USA. Nah, ini gue bilang tadi, ini CDI-nya udah gantian. Tapi sama pemilik lamanya yang originalnya masih tersimpan dan masih fungsi, ini udah saya coba. Tinggal pasang begitu aja, kita balik original lagi. Kalau di sini stiker-stiker original pabriknya masih ada nih. Nah, ini juga masih ada. Ini pelampung bensinnya masih fungsi. Kita coba buka tempong bagian kiri.
Nah, ini bagian tempong sebelah kirinya nih. Di sini dia terdapat oret-oretan pabrik. Nah, kelihatan nggak? Nah, di sebelah sini juga ada, cuman ketutupan sama ban ya. Nih. Ini nomor rangkanya di bagian bawah. Ini oret-oretannya. Kondisi akinya baru, udah gua ganti semua. Unit kondisinya prima banget. Ini sih bakal gue jual rencananya nanti. Yang mau lihat postingannya nanti bisa dicek Instagram skuter underscore soul. Jarang-jarang nih puncak kemegahan Vespa XL tahun 2003. Nanti coba kita dengerin suara mesinnya. Karena kondisi angin lagi cukup kencang, kita coba nyalain unitnya di dalam rumah aja. Engine on. Ini switch koplingnya masih fungsi, jadi kalau starter mesti cat koplingnya. Langsamnya enak, nggak kasar, cuma halus. Sennya fungsi. Nyala. Raksanya juga nyala. Indikator bensinnya nyala, sennya juga indikator nyala. Nggak sengaja tiba-tiba unitnya mati, kita coba hidupin lagi. Excel 2003 puncak kemegahan Vespa. Yang mau nanti gue posting dengan harga berapa atau kondisi detail gimana, bisa langsung follow Instagram gue, Twitter underscore soul. Thank you yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Salam mesin utama.